Assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat datang ke channel Makcik Basikal. So hari ni kita nak mulakan kayuhan bermula daripada Larkin Central di JB dan kita nak menuju ke satu lokasi yang akan kita tunjukkan nanti. Okey? Kita dah mulakan kayuhan nak menuju satu lagi tempat yang diidamkan oleh Abang Jalal. Dia orang JDT. So dia nak pergi ke Stadium Larkin. Alright, kita telah sampai di Stadium Tan Sri Dato' Haji Hassan Yunus. Ini dia Johor Darul Takzim punya stadium sebelum adanya Stadium Sultan Ibrahim untuk memenuhi impian Abang Jalal. Dia nak juga kan? So kita penuhi impian dia. Okay. Nak pergi sarapan pun kami kena hadap bukit yang tinggi. Rasanya kalau dah sampai JB, dia tak sah kalau tak makan dekat satu tempat ni yang dinamakan Kacang Pul Haji. Kita makan kacang pul pagi ni. Okey, benda ni wajib sebenarnya. Kalau kita sampai JB, memang kita orang akan cari kacang pul Haji ni dekat Larkin, dekat je dengan stadium Stadium Larkin. So Abang Jalan macam biasalah. Pagi hari di Bandaraya Johor Bahru. Kami nak menuju ke Kong Kong sebenarnya. Hari Sabtu adalah hari Minggu di Johor. Tapi kereta banyak weh. Ni semua nak kerja Singapura ni. Kita nak memanjat Jambatan Permas Jaya. Okey, hari Sabtu di JB awal pagi. Kereta banyak. So kita orang dekat Permas ni. Baru lepas manjat jambatan tinggi sana. Okeylah, tak berapa tinggi sangat. Okey. Cuma jalan dia tak berapa rata sangat. Lepas tu kereta banyak, lori pun ada. So kena hati-hati. Adi. Okey. Okay. Alhamdulillah hari ini cuaca redup. Adi mengalami sedikit kecederaan. Kaki Adi tadi luka terkena sepihan kaca yang terpelanting di jalan raya. Mujurlah kami ada bawa first aid kit. Abang Jalal mengambil kesempatan bergambar di hadapan stadium bola sepak Pasir Gudang ni. Di sebelah Stadium JDT Pasir Gudang, terdapat sebuah lagi stadium tertutup milik Majlis Pembandaran Pasir Gudang. Okey. Cuaca dah mula panas. Jam menunjukkan pukul 10.15 pagi. Dah mula panas dah tadi mendung. Kita orang ni dekat Kota Masai. Ni laluan nak pergi ke Kong Kong dari Kota Masai. Masa ni kaki dah mula, belah kiri dah mula nak krem. Tadi mujur berhenti, spray sekejap, lega sikit kot. Rasa macam nak muntah juga ni. Stress. Lori besar. Laluan daripada Larkin, naik tu naik. Dengan keadaan panas. Okey. Kita alun-alun je. Okey, kami dah sampai di Jalan Kong Kong. Matahari dah tegak dan sakit. Laluan Kong Kong. Macam dragon back. Lagi 1 kilometer. 1 kilometer. Menuju ke Kong Kong. Oi. Semput weh lalu ni. Dia dragon back. Putus nafas. Yeay, finally kita sampai di Kong Kong. Kong Kong laut.
Terdapat satu geng konvoi bermotosikal mengiringi VIP ke kawasan JT Kong Kong ini. Ah, ni dia. Kong Kong 0 km. Sedang kami berehat, Datuk Bandar Pasir Gudang berhenti menyapa kami lalu berbual-bual. Ya, beliau melihat kami berkayuh di kawasan bukit-bukit tadi. Kita berjumpa dengan Abang Ibrahim ni dekat Kong Kong. Sahabat basikal Foldies. Dia punya basikal kat situ. Okey. Salam perkenalan daripada Makcik Basikal and Team. Alright. Okey. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Oh, kita lagi kita nak naik boat pergi seberang. Apa yang ada kat sini? Saya tengok kejap. Ada jual ikan. Sedua orang kat sini ada jual makanan juga. So all this our cyclist friends. Hello. Hi everyone. Hello. I'm Rosie. Hi. You are from? Singapore. Singaporean friends. Malaysia. Oh, you are Malaysian? Anak Malaysia. Anak Malaysia. Merdeka. Okay. So, you are from Singapore then? You cycle from Singapore? Yeah, yeah. Which? Use my side. Means, are you using the bridge? No. No. So, you straight from? Di siapa? Kawan-kawan daripada Kong Kong, say hi! Orang Kong Kong meriah sangat dah, beramah sangat dah, best lah you all. Okay, terima kasih, doakan kami selamat ya. Terima kasih banyak. Bersama dengan saya Encik Mat. Hai. Wakil daripada Belungko Ventures. Okay. Belungko Ventures akan bawa kita menyeberangi sungai Johor. Yes. Bagi so, Pulau Tanjung Surat. Kita tengok apa yang menarik hari ini bagi mereka yang nak cuba menyeberangi sungai Johor untuk ke Belungko. Saya fahamkan laluan jambatan tu basikal tak boleh lalu. Jadi untuk menyeberang ke sana kita kena naik bot. Kat sini banyak pengendali bot dan salah satunya adalah Belungko Ventures. So you all boleh ambil package diorang yang menarik ni dan boleh menggunakan perkhidmatan ni untuk melihat mangrove kat sini. Ini adalah pemandangan di JT Kong Kong. Okay, di depan tu adalah sungai dan kita nak menyeberangi sungai dan melihat apa yang menarik dekat kawasan ni. So kita nak bergerak naik keyboard. Okay, let's go. Okay, kita akan menaik keyboard ni. Okay. Alright. Okay, kita nak masukkan basikal. Dan sekiranya kita ingin membawa basikal untuk menjelajah sekitar daerah Pengerang atau Bandar Penawar, boleh dapatkan perkhidmatan dari Belungko Ventures atau hubungi Encik Mat di talian tertera. Macam mana Kong Kong mendapat namanya? Mengikut mitos, Kong Kong ini dibuka oleh sekumpulan pedagang bernama Batin Tahir serta rakan-rakannya. Pada suatu hari, mereka berjalan di sekitar laut yang banyak laluan titi. Semasa melalui titi tersebut, salah seorang dari mereka terjerongkong, jatuh tertiarap. Dari peristiwa itu, Batin Tahir menamakan tempat itu Jerongkong, kemudiannya dipanggil Kong Kong yang kekal hingga ke hari ini. Okey, okey, okey. Alright, terima kasih banyak. Okey, ni sekarang ni saya bersama dengan Cik Mat, Belungko Ventures. So, kita akan dibawa menaiki bot menyeberangi Sungai Johor. Kawasan ni penuh dengan aktiviti mangrove. So, siapa yang berminat, terutama sekali mereka geng-geng basikal yang nak cross pergi ke Pengerang, ada perkara yang menarik dekat Tanjung Surat menanti kita.
Selepas kami menyusuri Sungai Kong Kong, Encik Ayai, boatman kita, nak bawa kita memasuki kelaluan Sungai Johor pula. Cantik sungguh kan pemandangan di sepanjang laluan ni? Terutama sekali banyak hutan bakau terpelihara di sini. Dari jauh kami dah nampak dah jambatan yang tersegam indah tu. Sekarang kita tengok kat mana abang bot nak bawa kita lepas ni. Yang pastinya kami betul-betul dekat dengan perairan antarabangsa. Sekarang ni dekat depan kita ni adalah jambatan Senai Desaru. Saya difahamkan, pastikan tak dibenarkanlah melalui jambatan tu atas aspek-aspek keselamatan. Jadi untuk mereka-mereka yang berbasikal, tak ada cara lain. Kita terpaksa naik bot untuk seberang sungai ni. Okey, kita berada di jambatan Senai Desaru di atas bot. Okey, view ni memang rare, memang cantik, memang betul-betul menarik sebab jambatan ni sangat-sangat cantik. So ambil peluang ni, datang dekat Kong Kong JT untuk cross pergi ke Belungkor. Jangan lupa hubungi Belungkor Ventures. Okey. Okey, saya berada berlatar belakangkan jambatan cantik ni, iaitu jambatan Desaru Senai. Jambatan Sungai Johor ialah jambatan kabel penahan sepanjang 4 km, dibuka pada 10 Jun 2011 dan merupakan jambatan sungai terpanjang di Malaysia selepas jambatan Raja Permaisuri Bainon di Perak. Makcik basikal teruja betul lah sebab abang bot kita bawa kami betul-betul dekat dengan jambatan ni. Siapa yang minat memancing juga boleh eh, kita buat aktiviti memancing juga kat sini. Seriously cantik. Mereka tak benarkan kami berbasikal di atas jambatan. Kami lalu di bawah jambatan pula. Bawah jambatan ni. Nice. Sambil-sambil tu, kami melihat nelayan menjala udang. Tapi nampaknya arus semakin kuat pula. Lagi kami nak pergi selepas ni ya. Jangan lupa saksikan bahagian kedua pada video akan datang. Terima kasih kerana menonton video Makcik Basikal. Jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng notifikasi untuk video-video akan datang.